terima kasih untuk RRI yang sudah full support BMC untuk bisa menjadi memfasilitasi kegiatan-kegiatan BMC dengan diawalinya dengan Goes to Bandung Ibu Kota Musik Harsa Mahardika. Tepuk tangan dulu Pak Nawir atur nuhun. Harsa Mahardika. Ini tadi banyak yang bertanya Harsa Mahardika itu apa? Ya sebenarnya ini dua kata gitu ya. Jadi Harsa itu keinginan, Mahardika itu artinya apa yang kita ketahui adalah kemerdekaan. Jadi ada hasrat keinginan untuk melakukan suatu hal yang sifatnya bukan hanya seremonial tapi juga sifatnya yang lebih sakral gitu. Jadi harga okay. Mahardika keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih merdeka gitu. Termasuk juga dalam hal ini keinginan untuk apa namanya memproklamirkan Bandung Ibu Kota Musik. Oke. Selama setahun ini kurang lebih kan seperti itu gambaran dari Kang Jaya dan Kang Erlan. Dari Pak Nawir dari pihak RRI bagaimana sih tanggapannya atau kesannya atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Kenapa kemarin kita mau bertanda tangan dengan BMC? Karena 2 tahun terakhir ini kesempatan seniman seniwati itu seluruh Indonesia mungkin tidak terpublish, tidak terekspos karena masa pandemi. Oleh karena ada kebijakan pemerintah sudah agak melonggarkan kegiatan-kegiatan, jadi kami bersama BMC memulai bagaimana bisa menampilkan para musisi seniman seniwati yang ada di Kota Bandung sehingga ada ruang tempat untuk berekspresi para seniman seniwati yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan kegiatan kerjasama ini antara BMC dan yang lainnya di Kota Bandung ini bisa membuat perencanaan kegiatan-kegiatan selama setahun di masa perjanjian kerjasama kita sehingga apa yang dimiliki RRI, misalnya apa yang dimiliki RRI bisa memberikan kepada BMC dan kepada seniman-seniman yang ada di Kota Bandung melalui kegiatan-kegiatan yang kehadiran kami. Beradu suara mesin di ujung jalan, kain-kain bergantungan di tali jemuran, radio bapak mengiringi keriuhan. Oh bahagia hari ini, hangat kami lawan.